Sunday morning. So hari ni hari Ahad, hari Minggu. Kita nak bagi ke mana peluang? Ni dia kita punya tuan tepat daripada Panjang, Panjang Kuang. So kalau korang nak berurusan untuk training drift, boleh contact Panjang lah. Yang okay, welcome to my YouTube channel Panjang. Okay Yang, baik-baik. Boleh cerita sikit track ni, dia punya progress. Progress yang dulu sebenarnya, sekarang yang jadikan sama yang nak main kat sini, sebab kita dah tarik jalan tu dah panjang. Okay. Sebenarnya kalau dulu mungkin pakai G2, G3 masuk. Sekarang mungkin boleh jadi G4. Oh, so progress untuk track starting line kat sini memang dah panjang gila. Panjang. So Yang, okay. So layout kali ni berbeza tak untuk lapangan 9? Sama. Sama juga ah. Okay. Dalam tu masuk ini sikit, masuk balik macam sama ya. Seperti ini. Okay, Jang. Okay, Jang. Promote sikit untuk track ni. Mana-mana driver yang nak masuk sini. Driver memang nak main. Aku tak kisah. Yang peniaga ni, kita orang lapor. Nanti tak ada peniaga yang nak meniaga kat sana. Jadi, siapa-siapa yang nak meniaga, tunjuk kat sana tu, ada tapak meniaga dekat bawah pokok sana tu. Okay, so pokok. Boleh lah sewa dalam 2 hari 300. 2 hari 300 Jang Kenopi 10-10. Okey Jang, suruh dong subscribe sikit Jang YouTube aku ni. Nanti kau tekan like, share, kau tolong kau tolong wawa. Terima kasih Jang. Okey, baik. Lupa juga Abang Ali daripada Park 2 Garage dan Alif. Alifan, bukan Alifan eh. Okey, Bali. Terima kasih Bali datang. Tolong. Baik. Kita tengok apa yang perlu diperbaiki. Kita tengoklah nanti yang mana. Okey, kita try dulu running eh. Okay guys, tadi kita test run. Lip, running channel Lip. Kau okay, alhamdulillah. Moga buat yang terbaik nanti lah. Dapat dengan 9 eh, Mah. Kita set up dulu mana yang tak okey lah. Kita tengok dulu je lah. So, pada kau tadi overall running? Okay, alhamdulillah tengok. Tengok okey semua. Cuma ada sikit lah, dua-dua kita nak tetap lah. Tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Jangan debar-debar main, relax eh. Gila. So guys, so Ali cakap tadi, dia orang cakap semua okey. Cuma nak kena acak-acak sikit lah. Apa dia? Kita ada masalah sikit kan. Apa kan? Patah. Aduh, macam ni Ali. Cepat ya. We'll be right back.
okey, ha ada isu sikit lah. Isu sebab apa Abari? Inilah dia flow dia punya baku. Isu dia Abari cerita sikit. Isu dia sekarang ni bila dah overlap minyak dia naik atas, minyak dia berlepas kabu dia naik. Sebab clear lah problem dia. Sikit je problem. Train jadi macam sampai tak sampai. Sampai. Okey. Lepas kita tak ada masalah, cuma tu je lah. Hebat eh. Ni orang kuat paluh. Cuma memprank kan. Dia tak perasan. Okay guys, semua set overall okay. Tak ada apa-apa masalah. Kita ada main prank. Good luck brother. Okay man, baru sampai, dia baru sampai ni. So hey, dia apa eh? Aku tak tahu. Sebab Bali cakap minyak kan, aku minyak hitam kan tendang kan. Jadi benda tu dia kena soket kan, jadi macam sampai tak sampai tu. Tapi dia dalam okey. Hidup ke dia lu? Sapa semua okey lah. Man, ni dia orang lama. Tak dia, bukan aku orang lama. Man, berapa lama kau dalam dunia dulu, Man? Habis sekolah. Habis sekolah pula. Dah sekolah lagi lah. Dah sekolah. 20 lah. 20. Tapi dia je ni lah. Buat aru-aru je lah. Apa ni? Desa sampai. Itu benda kita. Desa kita sampai. Lambat. So sekarang KE30 ni pun tengah set up juga. Set up untuk main lah. Tak ada. Kau boleh kick kelas. Kick kelas. Jang. Tak ada power steering ke? Power, tak ada power. Tak ada power. Boleh ni. Okey, ni daripada KL. KL ni eh? KL. Salam. Kami di Dubai. Jauh. Timmy. Nak tanya. Overall kita ni macam mana? Tolong kadang ialah kau belajar ini kan. Tentang kickline apa semua okey, cuma kita nak kena fokus juga bagian steering tu. Pengawal yang steering tu paling penting sekali lah. Dia tak sama macam bawa kereta KK circuit kan? Ya, betul. Kalau pelajar dia memang babas habis lah. Tak apa, yang penting kau hati kental ni. Aku kental, modal pun kena kental. Gulak. Ni kita punya member, sahabat kita, Apik. Kurang lama dia. Kau kenal dia, zaman event dekat Kimat. Kimat lama, kek hijau. Tak hijau. Rasa tu kita kena pulau. Tapi kau tak pulau dulu kan? Aduh, so geng, alhamdulillah. Ramai yang support datang sini. Kita punya kru-kru, alhamdulillah kawan-kawan kita, sahabat kita. Kau tak nak rasa duduk sebelah ke? Tapi tak ada seat lah. Dah tak ada seat rasa duduk sebelah. Kau ni kawan jenis apa ni? Apalah salahnya kau pasang sebelah tu? Tak muat. Nak kena cek isi market. Kau selama berapa tahun duduk kat Batu Pahat, kau belum pernah jejak track ni? Tak tahu. Mana ada track international kat hutan? Kau kira Total malu. Lokal ni kena pukul mati. Kan sama cuti kau. Okay, ni kalau tuan tanah nak pasang lampu keliling. Memang nak pasang lampu? Malam Bob, betul Bob Malam memang nak pasang lampu sini. Ha. Ini jauh dengan orang. Jadi kalau bising pun orang tak marah. Ha, betul. Salah seorang daripada pemain tu. Apa kita dari awal, jangan kita jadi time break. Ramai yang bantu. Sekarang ini gaji dari sini juga tak tahu.
mandi. Dia tekan box dia, aku pun mandi. Alhamdulillah geng, semua settle. Terima kasih untuk semua yang tolong aku. Terima kasih. Terima kasih panjang bagi tumpuan track. Terima kasih Anas, Haziq, Amoy, Aikal. Kau ni siapa entah? Bob, Abang Ali, Alif. Datang daripada Melaka jauh-jauh. Terima kasih Jang. Terima kasih Jang bagi tempat. So InsyaAllah kali ni kita cuba yang terbaik lah. Ni nak kena tukar, abang ni nak test. Ni nak tukar sebelah ni. InsyaAllah, lepas tu kita cuma letak balik mana touch up tu. Kita kena touch up lah. Tajuk tak lupa juga pada Amin. Datang daripada kota. Tolong aku. Terima kasih Mim. Korang yang mana berada di Kota Tinggi yang nak test ataupun cat kereta, nak apa lagi, beli jagung. Malam dia jual burger tau, ada jagung. Kalau kau nak, kau boleh Roger Amin dekat Kota Tinggi, Pantai Tenggara. Roger je apa? Check map apa? Sis Tenggara Painter. Sis Tenggara Painter. Terima kasih Mim. Ya. So korang jangan lupa datang 8 dan 9 ni. 8 dan 9 Jun untuk izin kat sini. Yang mana belum subscribe YouTube channel aku,
Subscribe, okay? Ciao. Bye.